sedikit lebih tenang. Baiklah pecinta One Fat MMA dimanapun Anda berada, langsung saja kita masuk ke partai perbaikan peringkat di kelas Bantamweight Division 61,2 kg. Kami akan perkenalkan kembali kepada Anda tentunya kedua fighters kita yang akan segera bertarung. Dari sudut kiri seorang fighter kelahiran Morotai, Maluku Utara. Usia 25 tahun dengan tinggi badan 167 cm. Menguasai disiplin Muay Thai dan juga Brazilian Jiu-Jitsu. Ini merupakan partai debutnya di Sang One Pride. Fight from Badar Besi FC. Please welcome Rudy, Kapitan Morotai Bila. Sedangkan lawannya bertarung dari sudut merah seorang fighter kelahiran Jakarta. Usia 30 tahun dengan tinggi badan 170 cm. Dengan disiplin street fight. Ini juga merupakan partai debutnya di ajang One Pride. Fight from Indo-Barian Warrior. Please welcome Benedicto Bulldozer Attack. Ketua dan juri kita malam hari ini, Bung Max Metino, sedangkan inspektur pertandingan sudah pasti Bung Francino Tirta. Juri 1, Gatut. Juri 2, Lafran. Juri 3, Gunawan. Wasit, tidak lain tidak bukan, Wiwit. Fighters, let's get it on. Fighter! Kalian sudah tahu peraturannya, ikuti perintah saya, lindungi diri kalian setiap saat, bermain dengan sportif. Touch club. Juri 1, juri 2, juri 3, dewan juri, timekeeper, fighter ready, fight! Partai perbaikan peringkat bantamweight 61,2 kg, Rudy Mila sudut biru dan Benedicto sudut merah. Kita mulai, Bung, ini dia. Ini dari, langsung saja, tendangan ke arah kaki, Bung. Sepertinya, walaupun ini debutan, Benedicto ini seorang petinju profesional seperti itu. Iya, betul sekali. Gaya dan mental petarung dia kelihatan dia lebih tenang. Betul sekali. Dan setiap gerak-gerakannya juga sepertinya bukan yang gerak-gerusuk, Bung, ya. Gerak-gerusuk, betul sekali. Tapi langsung saja dijatuhkan oleh Rudy Milan. Betul sekali. Ini apakah akan masuk kuncian, Bung? Ya, kita akan lihat apakah akan berlanjut dalam satu kuncian. Ini apa yang harus dilakukan Benedicto supaya tidak jatuh nih, Bung? Ya, sebetulnya dia bisa melakukan upaya kuncian juga, yaitu guillotine choke. Atau dia harus segera melakukan sprawl seperti tadi. Oh, baik-baik sekali. Ya. Oh. Dan langsung saja dibalikan oleh Rudy Mila sepertinya. Ya. Kembali lagi berdiri, Bung. Dan Benedicto kembali berdiri, luar biasa. Iya. Sepertinya dia nggak merasakan ada tekanan apa-apa, Bung, dari upaya yang dilakukan oleh Rudy Mila. Oh, baik-baik. Kita lihat. Tapi sepertinya Rudy Mila sekarang berada di posisi menguntungkan di atas sekali. Dunia. Iya. Mohon posisi upaya. Langsung saja ke arah mount posisinya. Posisi yang sangat buruk di MMA, Bu. Betul sekali, karena bisa dihujani oleh pukulan dan elbow, Bu. Betul sekali, iya. Tapi sepertinya Rudy Mila harus mengontrol. Betul. Mencari posisi terlebih dahulu. Ya. Iya. Kita lihat. Oh, kembali lagi. Dan sepertinya Benedicto tidak mudah dikontrol oleh Rudy Mila. Kembali berdiri, Bu. Kembali berdiri, luar biasa. Masih saja tenang muka dari sangat tenang Benedicto, sekali. Bu. Iya. Luar biasa. Iya. Rudy Mila sepertinya lebih bersemangat, Bung. Dia maju terus merangsak untuk mencoba menekan Benedicto. Betul sekali. Karena tadi sekali berhasil dan dia mau mencoba lagi. Betul sekali. Kita lihat. Masih menjaga jarak, mencoba tendangan. Satu low kick keras. Satu low kick masuk luar biasa. Tersenyum tenang Rudy Mila, Bung. Betul sekali. Luar biasa. Satu tendangan lagi. Nih, kalau ditendang terus seperti ini kakinya apa yang terjadi dari... Lumayan lini yang jelas, Bung. Saya ngelihatnya juga udah mulai sakit. Betul sekali. Ya, dua pukulan keras, sayang sekali. Tidak mengenai dengan telak. Ya. Benedicto tetap tenang. Kembali low kick, sayang sekali tidak mengenai sasaran. Betul sekali. Dan Rudy Mila setelah melakukan bantingan tadi sepertinya ternyata di menari-nari. Satu pukulan satu kanan dari Benedicto, satu tendangan dari Rudy Mila dan di counter langsung oleh Benedicto. Yeah. Dan kepercayaan diri Benedicto sebenarnya mulai meningkat nih, Bung, ya. Betul sekali. Terjadi clinch di pinggir oktagon. Yeah. Kita lihat. Betul sekali. Iya.
Rudy Mila berupaya untuk mengambil double underhook. Ini skill grappling mereka diuji di sini, Bung. Betul sekali. Iya. Yeah. Dari yeah. ronde pertama masih tersisa 1 menit lagi, Bung. 1 yeah. menit 48 detik lagi, Bung. Kita akan lihat apakah ada upaya takedown. Dan yeah. terjadi takedown oleh Benedicto, luar biasa. Yeah. Satu apa inisiatif untuk menjatuhkan. Betul, dalam Rudy momen Mila. Yang tepat, Bung. Ya. Betul sekali. Yeah. Ini sekarang... Mohon possession, Bung. Dari posisi ini, apa yang harus dilakukan Benedicto untuk bisa... menyelesaikan pertandingan ini. Ya, dia bisa melakukan pukulan-pukulan dengan keras dan juga dia bisa melakukan submission, Bung. Ya. Submission, Bung. Ya. Baik. Ini pukulan ya. Dilancarkan oleh Benedicto tapi sebenarnya tidak sakit, Bung. Ya, karena posisinya memang tidak bisa belum tepat. Ini dia upaya reverse. Upaya reverse dari Rudy Mila tapi masih digagalkan juga, oleh Benedicto. Ya. Penguasaan posisi ini cukup bagus, Bung. Ya. Dan, langsung saja Rudy Mila. Mendengar corner dari Bung Aji. Iya, ini dia. Cukup eksplosif, Bung. Kedua fighter nih masih smart dan bensinnya, tangkinya masih tinggi, Bung. Masih tinggi, iya. Masih tinggi. Ini jam terbangnya masih pendek sehingga dia punya kapasitas lebih tinggi. Betul. Baik sekali. Bisa dilihat dari umur yang masih muda-muda juga, Bung. Betul sekali. Ya, sangat menikmati sekali sepertinya, Bung. Rudy Mila ini, Bung, ya. Seperti menari-nari di atas oktagon, Bung. Menikmati pukulan, menikmati pertarungan malam ini. Benar sekali. Ya. Waktu tersisa tinggal sedikit lagi ya. Untuk Benedicto dan Rudy Mila di ronde pertama ini, Bung. Masih belum ada keringat, Bung, dari keduanya, Bung. Iya, Bung. Ya, luar biasa. Walaupun pukulan-pukulan dan bantingan tadi dilakukan. Betul sekali. Masih belum capek seperti masih ini, belum ya. Merasa cukup capek. Artinya mereka punya cadangan bensin yang cukup banyak, Bung. Betul sekali. Stamina mereka diuji dan... Selesai sudah ronde pertama. Ini dia, Bung. Adu takedown pertama yang dilakukan oleh Rudy Mila. Ya. Yang menjatuhkan Benedicto. Ya. Ini dia. Ya, 1-2 serangan yang meleset, Bung. Ya. Rudy Mila. Ya. Ronde kedua akan dimulai antara Rudy Mila dan Benedicto Atencite. Ini dia One Pride Angel kita. Dan ronde kedua dimulai. Partai perbaikan peringkat bantamweight. Antara Rudy Mila dan Benedicto. Kita mulai lagi. Sepertinya strategi baru nih, Bung, ya. Ya, di ronde pertama tadi mereka udah sama-sama menjajaki. Dua low kick. Ya. Saya yakin ini semestinya udah harus ada strategi khusus. Strategi khusus dari Yono. Satu. Tendangan ke arah kepala, Bung. Betul sekali, cukup keras, Bung, ya. Tapi sepertinya Rudy Mila berhasil menahannya dengan baik, Bung, ya. Iya. Kita akan lihat. Strategi apa yang akan dilakukan Rudy Mila untuk meringsek masuk lagi nih, Bung. Iya. Sebenarnya terpleset, Bung. Terpleset, ya. Karena posisi yang kurang tepat. Baik sekali. Ini Benedicto sepertinya sedikit lebih tinggi, Bung, ya. Betul. Terlihat sedikit lebih tinggi. Sepertinya harusnya bisa menjaga jarak lebih baik, Bung, ya. Iya, agak terkena bagian kemaluan tadi, Bung. Cuma tidak terlalu keras. Tidak terlalu keras. Dan masih melanjutkan pertandingan. Inside low kick. Dari Benedicto. Iya. Iya. Dilakukan lagi. Kedua fighter masih mencari jarak-jarak tendang dan pukul yang baik. Satu lagi keras, Bung. Berhasil dihalau oleh Benedicto. Ya. Baik sekali, dua. Inside low kick lagi. Tendangan ke arah kaki. Kakinya sudah mulai naik-naik, Bung, ya. Iya. Satu tendangan lagi. Sepertinya taktik dari Benedicto berubah, Bung. Berubah. Karena dari pukulan, dia berhasil melayangkan satu tendangan keras ke arah kepala. Arah kepala dan melakukan tendangan-tendangan lagi sepertinya. Betul. Jadi dia terdepan. Satu upaya. Takedown dilakukan oleh Rudy Mila tapi sepertinya agak terlalu jauh. Agak terlalu jauh dan terlalu apa namanya? Terlalu atas. Terlalu atas. Sehingga jadinya kayak dorongan aja. Bu. Oh, baik. Tapi sepertinya cukup berhasil mendorong ke arah cage, iya. Ya. Kita lihat. Counter kembali. Satu bantingan. Iya.
dilakukan cukup oleh Rudy Mila cukup cantik, tapi berhasil dibalikan oleh Benedikto. Luar biasa. Ini dari posisi ini, Bung. Cukup berbahaya, Bung. Ya. Apakah Benedikto akan berhasil mengambil submission, Bung? Ya, kita akan lihat. Oh, kembali putaran yang bagus. Kita lihat. Hampir saja kita lihat. Rudy Mila berupaya untuk escape, tapi diikuti oleh Benedikto, Bung. Betul sekali. Ya, kedua kakinya sudah mulai mengait, Bung. Kedua kaki mayat berarti posisi menandakan semakin parah, Bung. Semakin masuk ke dalam, dan ini kita lihat Benedikto berupaya untuk sepertinya akan mengambil arensi ini, Bung. Sepertinya akan mengambil arensi. Baik, Benedikto. Semoga Anda mendengar komentar dari Bung Aji ini, Bung. Untuk mengambil arensi. Pukulan-pukulan kecil, rabbit punch untuk mengganggu konsentrasi dari Rudy Mila. Kita akan lihat. Oh, baik sudah sekali. Ada sedikit bleeding ya, Bung. Dari hidung Rudy Mila, Bung, sepertinya. Hidungnya juga terlihat sudah merah sekali. Yeah. Ini kakinya terlihat seperti mengunci, itu, Bung. Apakah itu kesakitan untuk Rudy Mila, Bung? Ya, dia untuk memastikan posisi agar tidak lepas dari rencana kunci yang akan dilakukan oleh Rudy Mila. Benedikto, Bung, ya? Iya. Berarti kakinya disilangkan itu sepertinya untuk menguatkan posisinya, Bung. Betul sekali. Baik sekali. Kita lihat. Oh, sepertinya lehernya sudah mulai diambil, Bung. Sepertinya sudah dalam dan langsung saja luar biasa Benedikto. Ini diam-diam menghanyutkan, Bung, ya. Betul sekali. Sepertinya komentar dari Bung Aji langsung saja didengar oleh Benedikto. Ada earbud sepertinya dia pakai, Bung. Betul sekali. Luar biasa. Luar biasa Benedikto. Diam-diam menghanyutkan nih, Bung. Slow but sure. Bisa kita lihat di sini. Ini dia. Langsung saja ditarik. Sepertinya tapi lehernya belum dapat itu belum boleh dapet, Bung, ya? Boleh. Rahannya berarti ditarik, Bung. Iya. Saat persis seperti McGregor waktu di McGregor melawan Khabib, Bung. Batal sekali. Wiwit memperhatikan pertandingan di ronde kedua, menit ketiga, detik ke-25. Dan kemenangan submission menggunakan teknik rear naked choke. The winners tentu saja dari sudut merah, Benedikto Bulldozer Attack.